Ya, kembali lagi dengan saya Ganang dari Jubilee Guitars. Dan hari ini kita akan membahas sebuah brand yang lain dari yang sebelum-sebelumnya kita review. Yang ada di tangan saya adalah gitar dari Guild, yang mungkin beberapa orang tahu atau mungkin bahkan jarang yang tahu, karena Guild itu sebenarnya brand tua tapi jarang ada di Indonesia. Base-nya sendiri atau pada dasarnya Guild ini adalah sebuah brand dari American. Kalau misalnya pernah lihat beberapa video klipnya dari Guns N' Roses atau Slash, dulu sempat menggunakan Guild untuk gitar akustiknya, dan ini adalah salah satu produk dari brand tersebut. Secara kualitas ini sangat bagus kalau menurut saya, digarap dengan presisi yang sangat baik. Terus kalau dilihat detailnya juga sangat bagus, sangat halus, dan juga looknya sangat sederhana sekali, hampir bisa dikatakan seperti gitar-gitar yang dengan brand yang vintage seperti Martin atau Tyler dan sebagainya lah. Kalau untuk Guild yang baru, untuk beberapa seri atau tipe Guild yang baru, saat ini sudah diproduksi di Cina untuk menekan budget pengeluaran, sehingga harganya sendiri bisa dikatakan cukup ekonomis dibandingkan dengan beberapa gitar dengan kualitas yang setara atau yang sebanding dengan ini. Oke, langsung aja kita ulas reviewnya perlahan-lahan mulai dari bodinya. Gitar ini menggunakan top solid spruce di bagian depan, jadi kalian bisa lihat sendiri spruce yang digunakan di bagian depan ini adalah solid. Yang tentu saja kita tahu kalau misalnya menggunakan top solid itu akan menghasilkan sound yang cukup enak dan juga dinamikanya cukup bagus meskipun hanya topnya saja yang solid. Kemudian di bagian samping dan juga belakang menggunakan kayu mahogani. Yang menarik adalah di bagian belakang menggunakan back contour seperti beberapa brand yang bisa dikatakan sama-sama dari Amerika, katakanlah Tyler dan juga mungkin beberapa sudah menggunakan back contour juga, seperti Korg sekarang juga sudah menggunakan back contour. Ini menghasilkan sound dengan suara low yang lebih luas atau lebih lebar karena di bagian belakang tidak ditempelkan bracing sama sekali, jadi full papan bagian belakang itu kosong sehingga suara ruangnya lebih bagus. Selanjutnya, secara tampilan gitar ini dibuat dengan sederhana tetapi cukup manis karena menggunakan binding, multiple binding yang bisa dikatakan cukup detail dan juga cukup halus, dan juga sudah menggunakan bridge berupa tulang atau real bone seperti yang dipakai di netnya juga. Jadi gitar ini sudah menggunakan tulang asli untuk saddle-saddlenya. Secara suara harusnya gitar ini bisa dikatakan sangat bagus karena sudah menggunakan tulang di bagian saddle-nya. Kemudian di bagian neck, di bagian belakang ya, kita lihat. Sorry. Gitar ini menggunakan mahogany neck sampai ke headstock-nya dengan sambungan di bagian headstock sini. Jadi menurut beberapa pakar, kalau sambungan di bagian headstock itu lebih aman dan juga meminimalisir terjadinya cracking. Di samping itu, kalau sambungan di bagian neck itu terkadang ada beberapa fret bass karena kemiringan yang terjadi akibat pengeleman atau lem yang belum kering, kurang lebih seperti itulah. Kemudian di bagian headstocknya, Guild memiliki bentuk headstock yang cukup unik, sederhana tapi bisa dikatakan cukup mewah ya, berbeda dengan beberapa brand lainnya yang simple, tapi ini ada beberapa lekukan yang cukup menarik dengan brand Guild di sini. Kemudian di bagian dryernya, Guild menggarapnya sendiri dengan open gear dryer seperti ini, vintage banget ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini sangat enak dan juga sangat nyaman untuk diputar karena rasionya pas. Di samping itu, untuk maintenance-nya, dryer seperti ini sangat mudah dilakukan. Jadi kita tinggal meneteskan minyak atau lubrikan di bagian gearnya, itu memudahkan kita atau meminimalisir terjadinya aus pada gear ini. Kalau maintenance enak banget, tidak perlu membongkar-bongkar. Kemudian di bagian fingerboardnya dan juga bridge dari gitar ini sudah menggunakan kayu rosewood. Jadi yang perlu diingat ini adalah kayu rosewood, berbeda dengan beberapa brand sekarang itu sudah menggunakan penggantinya rosewood, tapi ini masih menggunakan rosewood. Terus di bagian elektronis, Guild menanamkan preamp Fishman Sony Tune di gitar ini, tetapi mereka memberikan merek sendiri. Jadi Guild bekerja sama langsung dengan Fishman untuk menciptakan preamp Fishman Sony Tune GT1. Jadi kalau dilihat di sini tidak ada tulisan Fishman ya, tetapi secara bentuk ini adalah Fishman.
Di sini ada merek Guild dan juga di bagian kompartemen baterainya juga mereka cap dengan brand Guild. Padahal kalau kita perhatikan dengan detail, ini adalah Fishman Sony Tone ya. Memang seperti itu hasilnya ketika sebuah brand gitar bekerja sama dengan preamp. Ini salah satu produknya. Suaranya seperti apa? Langsung aja kita coba. Gak usah basa-basi lagi ya. Langsung aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih sound strumming dari gitar ini. Oh ya, ada satu hal yang kelupaan. Kalau body gitar yang seperti ini di Guild, mereka menamainya dengan concert model, jadi M Concert dengan seri M240. Ada beberapa tipe dari M series, ada M240 dan juga ada M240 Troubadour setahu saya. Itu menggunakan pickup eksternal dari LR Bex. Ini yang versi standarnya. Biasanya bentuk-bentuk kayak gini mereka pakai untuk bermain dengan genre-genre yang cukup deep seperti bermain blues dan juga sejenisnya, atau mungkin bermain country, karena secara bentuk nyaman dan juga soundnya memiliki bass yang cukup menggigit meskipun bentuknya cukup kecil. Selanjutnya kita coba dengan style permainan lain, kurang lebih seperti ini. Thank you.
Ya, kurang lebih seperti itu review dari sebuah brand yang cukup menarik dengan harga yang bisa dikatakan kalau mahal tidak, kalau murah juga bisa dikatakan medium price dari beberapa range gitar akustik. Ini ada di sekitar 5-8 juta. Ada beberapa seri tinggi juga yang di atas 10 juta, tapi ini masih masuk ke seri mediumnya. Secara value cukup menarik karena memiliki spesifikasi yang sangat bagus di harga segitu. Memang kalau secara brand mungkin belum cukup populer karena Indonesia lebih populer dengan brand-brand seperti Martin, Taylor, dan juga beberapa model lainnya. Guild ini tidak terlalu terkenal, tapi mungkin kalau misalnya kalian suka mendengarkan lagu-lagu tahun 90-an atau tahun 80-an, biasanya sudah beberapa band yang menggunakan brand ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa komen, tuliskan pendapat kalian mengenai gitar ini, dan juga kalian boleh request gitar apa selanjutnya yang bakal kita review. Sekian dari saya dan terima kasih.